Bobby. Itu kan udah dipecat. Sebagaimana sudah kita umumkan bahwa di tingkat kabupaten kota yang akan mencalonkan setiap kepala daerah, bupati maupun wali kota, itu diterima oleh DPC penjaringannya. Dan untuk tingkat 1, yaitu provinsi, diterima oleh DPD PDI Perjuangan. Nah, kebetulan karena masing-masing kita punya kesibukan karena besok hari libur, nah, beliau Pak Dixon kita terima untuk yang pertama kalinya, ya. Jadi pada tahun nanti ada lagi kader-kader yang akan memaju, kita akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh kader maupun kepada siapapun, ya, putra putri terbaik bangsa khususnya Sumatera Utara. Kita siap menerima sebagai calon gubernur Sumatera Utara maupun calon wakil gubernur Sumatera Utara. Demikian juga dengan tingkat kabupaten, bupati dan atau wali kota diterima oleh DPC masing-masing kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara PDI Perjuangan. Bobby. Itu kan udah dipecat. Terus mau ngapain lagi dari PDI Perjuangan? Tapi PDIP tidak akan mendukung, memberikan apa-apa. Jelas lo udah dipecat, masak. Itu yang dipecat kalau sempat kita dukung. Ya kan? Jelas. Yang saya pastikan, kalau yang sudah dipecat, pendaftarannya pun juga tidak akan dilayani. Waduh. Tegas dia, mantap. Itu jelas. Iya. Oke, Bang. Oke. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.